Lepasin ibu, lepasin. Bu Dina, tolong. Jangan lari, jangan lari. Tolong jangan ganggu ibu dan Aisyah. Ibu mau pergi dari sini. Bu. Nasihat ya, kamu dengar ya. Kamu itu sudah menghancurkan kehidupan Aisyah. Jadi kamu gak usah nyari ibu dan Aisyah. Kalian semua jahat termasuk kamu. Bu, Bu Dina, tolong saya mohon jangan pergi. Tolong kasih tahu saya di mana ibu sama Aisyah tinggal sekarang. Gak perlu. Bu. Gak perlu. Bu, saya mohon. Lepasin ibu. Copet! Udah, eh! Emang muka gue kecopet? Hah? Awas aja lo kalau bikin rusuh lagi di tempat sini. Pergi sana, pergi! Lo jangan pergi tuh. Eh, gue kasih tau nih ya. Nih! Baca! Dia kan pemilik dari Marika Pentur. Iya, itu kan pemilik perusahaan modal yang sangat besar yang terkenal. Yaudah, yuk! Baru-baru! Ayo, ayo! Dina. Buat kamu. Terima kasih, Ma. Dimas. Kok Mama ngerasa sekarang Bianca berubah banget ya? Masa kamu sarapan, dia belum bangun juga. Yang ada kamu sarapan sendiri. Gak boleh tuh seorang istri kayak gitu. Kayak gak ada tanggung jawabnya sama suami. Gak ada hormat-hormatnya sama suami. Suami mau kerja kok gak diurusin ya. Udah lah, Ma. Jangan ngomong Bianca seperti itu. Mungkin dia capek. Karena semalaman nangis kan. Dan untuk pertengkaran aku dan Bianca semalam. Ya, sedikit banyak aku juga yang salah, Ma. Mas, dikasih tahu sama orang tua malah gitu jawabannya. Ya terserah kamu lah. Si Bianca itu memang pinter banget ngomongnya ya. Jadi dia bisa banget tuh bikin suaminya jadi merasa bersalah ya. Tapi sebagai orang tua kamu, sebagai mama, mama gak terima perlakuan Bianca sama kamu seperti ini. Gak ngurusin kamu, jelas-jelas kamu tuh mau kerja. Ya udah, kamu tenang aja. Ya mama yang ngurusin kamu, ya. Udah. Mama mau kemana?
Mama mau ngambil bekal buat kamu bawa ke kantor. Nanti kamu buat makan siangnya. Kalau keluar-keluar ribet, ya. Jangan, Ma, jangan. Kebetulan nanti siang aku makan sama Papa Irwan. Oh. Alhamdulillah, aku mau dikasih proyek besar sama Papa Irwan. Gitu. Ya. Aku berangkat dulu ya, Ma. Takut telat. Oh, iya. Sukses. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas. Dimasnya udah pergi berangkat kerja lah. Lagian kamu gimana sih jadi istri jam segini baru bangun? Gimana suaminya gak cari istri yang kedua? Kenapa? Bener kan? Namanya. Ibu Lydia bisa gak sih kalau ngomong tuh jangan bikin orang panas? Bisa gak? Gini ya, Bu Siska, siapa yang bikin masalah duluan? Siapa yang bikin panas duluan? Nih, anak ibu, Bianca, ya. Saya udah baik banget sama anak ibu, ya. Tapi yang ada apa? Balasannya apa? Saya udah dua kali dijebak, difitnah, dikhianat sama gara-gara dia. Oh iya? Ya. Kebaikan apa yang Bianca terima selama ini? Tata. Gak ada kebaikan. Malahan anak saya selalu bersedih akibat perbuatan pelimplan anak kamu itu. Itu gak bisa saya disalahin. Ya, namanya juga laki-laki. Harusnya ini dia yang pinter nih, sebagai perempuan pinter kendaliin laki-laki, ya. Tapi kalau perempuan yang ngeselin, jengkelin, gak pinter ngambil hati, ya gak salah. Kalau akhirnya suaminya cari yang kedua, ikut. Oh gini, saya paham. Atau mungkin memang jangan-jangan ibu sama anak sama kali ya. Sama-sama gak bisa ngurus suami, sama-sama gak bisa ngatur suami, ngelahirin suami. Makanya akhirnya papanya Bianca, Pak Irwan, cari deh yang kedua. Iya kan? Kurang ajar banget, Pak. Saya gak terima. Nah, itu kenyataan. Jangan kamu pikir saya takut sama kamu. Apa lagi saya? Lihat aja kamu. Awas ya kamu. Kalian berdua awas. Lihat aja.